Okay, sekarang HR berada di kompleks Mahkamah Petaling Jaya bagi sebutan kes Datuk Farid Kamil, dan kami kini berada di kaunter pendaftaran menanti Datuk Farid Kamil yang menunggu gilirannya dipanggil. Turut berada di sini dan rakan-rakan media yang masih menanti. Kami masih lagi menanti sama ada kes yang disebut hari ini adalah membabitkan narkotik ataupun kes lain. Kini nampaknya sedang berdoa supaya semuanya dipermudahkan. Kelihatan tenang tetapi sedikit sempat. Sama beliau hari ini kita ada adik-beradiknya dan juga perpuannya. Okey, kami akan memberi saran ringkas langsung bersama selepas ini.